ini gue bakal test drive mobil di belakang gue ini nih, Ferrari California T. Pembeda dari sebelumnya, California T ini adalah turbo. Mau tahu performanya gimana? Yuk, langsung kita coba aja. Sekarang gue bakal nyobain, ngerasain kali ya, kenyamanan dari Ferrari California T. First impression gue sih naik mobil Ferrari ini sih, California T ini enak sih. Dalamnya nggak kerasa kayak mobil powerful, jadi buat dibawa pelan enak, dibawa kenceng, belum tahu. Kita bawa pelan-pelan dulu aja. Buat gue dalamnya nggak beda jauh sama yang kemarin, tapi ada sedikit perubahan sih ya dari California yang sebelumnya. Dari setir kita bisa lihat untuk sein, lampu, engine start, dan perubahannya semua udah ada di setir, jadi memudahkan pas kita lagi nyetir buat merubah itu semua. Untuk posisi nyetirnya, gue ngerasa nyaman banget karena dengan mobil sepowerful ini, joknya didukung dengan semi bucket seat. Jadi enak deh nyetirnya, nggak perlu ragu buat ngebut-ngebut atau ngegas-ngegas, posisi duduknya bakal tetap. Buat mesinnya, walaupun ini beda dari mesin sebelumnya, dari California yang sebelumnya, Emang CC-nya lebih kecil, 3.800, yang sebelumnya kan 4.300, tapi powernya lebih besar, 560 HP. Kerasa dari tarikan mobilnya, torsinya juga kerasa, mesinnya sama yang lama, V8, bedanya itu tadi, dia pakai turbo. Sama seperti California yang sebelumnya, California T ini masih menggunakan double clutch seperti Ferrari lainnya. Tapi bedanya, gue ngerasain kalau double clutch ini lebih smooth dibanding double clutch yang sebelumnya. Kita coba ya, kita rubah dulu ke manual. Oke. Ya, untuk gigi awal-awal 1, 2, 3, double clutchnya kerasa lebih smooth dibanding yang seri sebelumnya. Tapi tetap mobil ini kerasa powerfulnya, namanya juga Ferrari. Oke, sekarang gue mau nyobain ngendarain California T ini dengan roof yang kebuka. Dadah! Itu tadi liputan gue test drive dengan California T ini. Menurut gue overall mobil ini enak banget untuk dibawa pelan-pelan ataupun kenceng. Jadi buat kalian, maupun cowok atau cewek yang mau beli, nih oke banget deh, pas banget untuk kalian. Ya mungkin hari ini gue cuma test drive Ferrari California T ini. Tapi tunggu, next time gue bakal driving Ferrari. See you!